WhatsApp guys, bertemu lagi di channel PG Gaming ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, gue mau solo versus squad nih, pakai karakter terbaik gitu kan. Jadi kalian bisa coba nih karakter ini ya, setelah menonton video ini cuy. Jadi ini gue rekomendasikan gitu kan kepada kalian semua gitu kan. Nah jadi di sini tuh untuk skill karakternya guys, kalian bisa lihat ya, di sini ada Tatsuya, ada dari Antonio, Wolfrah, dan apa nih yang satu lagi ya, pokoknya di ada di thumbnail video ini cuy, dan di judul video ini cuy. Oke, jadi di sini tuh guys, di lantai 2 gitu kan ada orang cuy. Wah, kan langsung jatuh ya guys ya, dia tuh kepleset gitu kan. Gua pakai Scar dan Parafal ya guys ya. Wah, ini mantap banget sih. Jadi di sini tuh gua enggak ada senjata jarak dekat cuy. Adanya senjata Uzi ya, tapi nggak apa-apa sih. Di sini gua jarak aman cuy. Takutnya gitu kan musuhnya tuh mau deketin gua pakai shotgun cuy, gua bakalan kalah gitu kan. Soalnya di sini gua enggak ada senjata jarak dekat gitu kan. Nah, jadi di sini buat kalian yang nonton video ini, yang jangan lupa ya guys ya, subscribe dulu ya guys ya, dan klik tombol like cuy. Oke, jadi di sini kita langsung aja gaskan gitu kan, gaskan untuk ke lantai 2 cuy. Di sini gua udah ngedenger step-step gitu kan. Kita lihat, wah ini guys orangnya guys. Wah, ini turun lagi ya guys. Ngapain dia turun lagi? Wah, ini temennya nih, ini temennya guys. Waduh, ini reload guys, lama banget reloadnya guys ya. Oke, ini di sini pakai skill chrono lagi. Oh ya, oke, dia ngajak ocek gitu kan. Oh, nah kan kenok kan. Oke, ini ya, ini temennya nih guys. Ini yang tadi ya, ini yang tadi guys. Waduh, ini peluru shotgun gua guys. Waduh, dia pakai apa nih guys? Ini, waduh doh. Ini shotgun gua guys, ini pelurunya. Waduh, ini ngapain guys? Ada dua orang cuy di bawah guys. Gua ke atas lagi guys. Gua halangin jalan mereka untuk menutupi glow lagi sih. Oke, jadi di sini kita pakai apa nih guys? Aduh, nggak ada senjata jarak deket cuy. Nah ini ya, pakai apa nih guys? Bizon ya, Bizon nih cocok banget nih. Oke di sini ya, tapi kurang guys peluru Bizonnya, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Kita medkitan dulu ya, kita repair. Nah ini guys, ini musuh yang tadi guys. Nah kan kendok ya. Oke, ini mana nih temannya, mana nih ini temannya? Bukan. Oh bukan guys, bukan ya, bukan nih. Eh di sampah, eh di mana nih guys? Oh ini ya, di beda tempat ya guys, ada di ujung guys, di ujung nih. Kalian bisa lihat kan di ujung ya ada musuh ya. Di sini kita tahan guys, di samping ada satu musuh dan di depan ya, di depan ya ada satu musuh cuy. Jadi di sini kita harus hati-hati cuy ya. Oke, kita gaskan aja ya. Kita kemana dulu nih? Kita ke musuh yang deket dulu aja cuy. Nih, di depan ya. Ini guys, musuhnya nih. Nah, ini yang tadi nih. Ini guys. Waduh. Ini susah banget ya kena headshot-nya nih. Sabar ya, kita mati-matian dulu guys. Oke deh, kabur ya. Ke rumah nih. Santuy ya, kita mati-matian dulu guys. Oke, gaskan aja guys. Gaskan ya, gaskan guys. Oke. Udah lengkap nih. Bentar, nggak ada shotgun nih. Waduh, parah sih. Dia kemana nih? Ke lantai 2 ya? Tapi di sini dihalang global guys. Emang bisa ya? Oh, bisa guys. Bisa masuk ya. Di mana nih guys? Di sini ya. Oh, ini ya guys. Ini guys. Kemana lagi nih guys? Di... Ini guys, jalan gue ditutup guys. Pakai global guys nih. Caranya tuh pakai ini guys. Nah, ini guys. Ini guys. Nah, kan... Mau kabur kemana guys? Dia pasti kaget sih gua lewat jendela gitu kan, tiba-tiba nongol gitu kan. Nah jadi kalian bisa pakai trik lompat tersebut ya guys ya, untuk apa ya guys ya, musuh gitu kan ngendok di situ ya. Kalau kalian tuh dihalangin global guys, bisa loncat gitu kan kayak gua tadi guys ya. Trik-trik ya, trik bug atau trik cerdas guys, trik cerdas ya guys ya. Oke, kita loading dulu guys ya. Di sini waduh, ini parah sih guys, gua baru kill 4 dong. Ini musuhnya pada kemana guys? Di sini kalau nggak salah tuh rame guys di sini guys. Masa gue baru ngeratain satu squad gitu kan pakai skill terbaik guys. Ini wah, ini parah sih. Kita langsung saja gitu kan cari musuh lagi guys. Kayaknya sih musuhnya pada ke bawah deh. Musuh pada nge-revive temennya sih. Kita cari aja gitu kan di bawah gitu kan. Di sini musuhnya tuh masih banyak guys sih. Santuy ya, santuy. Musuhnya ada 29 orang gitu kan. Bisa kill banyak kita guys. Semoga aja sih bisa kill banyak dan boya gitu kan. Bismillah gitu kan. Oke, kita langsung saja guys ya. Nah ini guys, ini guys musuhnya ya. Nah kan, eh kenapa nih guys ini guys. Oke, kenok ya, kenok ya. Tuh kan, mana nih, kita end dulu guys, kita end dulu ya. Eh dia hidup lagi guys, dia hidup lagi guys. Waduh, ini nggak beres sih, nggak beres ini. Nah ini guys, dia pakai shotgun nih, boleh-boleh gitu kan. Oke, kita ambil aja guys shotgunnya guys. Wah, kan cocok banget nih shotgunnya guys. Shotgun 2 gitu kan.
bukan shotgun panjang cuy, ini cocok banget sih gitu kan, pakai karakter ini guys, skill kombinasi yang gue berikan ini nih gitu kan cuy. Oke lah di sini, waduh ini koin gue guys ada 1000 ya, ini cocok banget sih buat beli hitlist gitu kan. Di sini susah banget guys cari musuhnya guys, baru nemu satu orang gitu kan di bawah ini guys. Kita beli turnet, waduh di sini kurang guys, koinnya kurang guys beli hitlist gitu kan. Gua mungkin lain kali gitu kan beli hitlistnya, koinnya kurang guys ya. Yang penting-penting dulu aja seperti vest dan turnet ya, ini turnet sangat membantu banget sih guys. Nah ini guys musuhnya guys, kita samperin dari belakang ya guys ya, kita gocek-gocek di sini guys. Nah ini guys kita tembakin guys, tembakin guys. Waduh dia belok gue. Eh kemana ya guys, itu musuh di depan gue guys, di samping gue tadi guys, kayaknya sih di depan ya guys. Oke kita langsung saja guys ya. Waduh ini lama banget guys gue medkitannya guys, nggak pakai maxim ya, tapi santuy guys, santuy ya. Oke kombinasi terkuat gitu kan, untuk cocok banget buat push rank ataupun solo squad gitu kan. Nah ini mana sih, di mana sih guys, nongol dong ini. Waduh parah sih itu guys, ada musuh guys nembak gua tapi nggak tahu guys dia di mana gitu kan, kayaknya sih di bawah ini sih tuh. Nah ini nongol, nongol juga ya. Oke waduh, eh ngapain nih pakai mobil jeep. Waduh ya guys ya, nabrak gua nih. Waduh parah sih, ayo sini. Aduh mobil jeep nih ngapain sih guys, mobil-mobilan dia nggak jelas guys. Nah aduh di belakang gua ada lagi guys. Nah kan satu ya kita punya granatnya sini, cocok nih buat nge-end musuh satu ini nih. Waduh oh iya guys gua lupa gua punya turnet guys, gua pasang turnet dulu guys. Aduh kan kan di-repep lagi. Wah ini parah sih dia nge-repep gua di deket gua guys ini. Waduh ngelawan sih. Oke gua punya turnet nih, gua nggak tahu dia gua punya turnet cuy, gua pasang aja guys nih. Ini pasti dia kaget sih. Oke mana lagi nih, mana nih temannya nih, mana ayo sini, mana ayo. Waduh ini nggak nongol-nongol nih, ada turnet nih, santuy ya santuy. Nah ini guys, ini guys, nah kan ini wah langsung balik lobby gitu kan pakai turnet guys ya. Waduh ini parah sih, wah ini turnetnya nggak bisa dibawa pindah guys. Waduh harusnya sih bisa dibawa pindah ya guys ya turnetnya guys, buat di pertempuran yang lain gitu kan. Di sini ada, wah ini ada dua airdrop nih guys jatuh di sini gitu kan. Ini ada Groza Egg, kita skip dulu ya, gua pakai Scar aja nih, Evogen Scar ya. Wah ini SVD nih, SVD juga bagus guys, tapi di sini gua skip dulu ya. Waduh kita ke mana nih guys, waduh bingung nih gua nih, soalnya ada di zona amannya di jauh guys di situ ya. Kita loading dulu. Nah ini peredam nih bagus banget ya, otomatis kepasang gitu kan. Waduh mana lagi nih, di sini sisa 17 orang guys. Wah ini gua bisa kill banyak kan nih. Di sini gua ada apa nih, yang seluncur-seluncur gitu ya, ada dua. Di sini gua punya kunci arsenal kan nih, gua buka. Waduh nggak bisa guys, nggak bisa guys. Oke guys di sini guys ada musuh ya di sini. Nah dia nggak tahu gua guys, gua soalnya pakai peredam cuy. Nah kalau kitain aja ya guys ya. Nah di sini ada orang lagi guys. Ini guys baru turun ya, baru turun, dan ada temennya di atas rumah ini cuy. Nah ini guys, samperin guys di black wall nih, pakai wukong lagi. Nah kan kena juga ya, di sini ada lagi guys di lantai 2 guys. Nah knock lagi ya, kita kabur guys. Nah kita ke zona aman ya guys ya, di sini zonanya udah menyusut nih, langsung saja guys meluncur. Oke di depan ya ada dua orang cuy. Waduh nih enggak nih, nah ini pakai krono deh guys. Yuk pakai Sonya dia. Satu orang lagi guys, satu orang lagi di sini ya, di dalam arsenal nih. Nah ini, nah no NNN guys, cepat N guys. Ada yang lagi perang guys di depan ya. Oke rata ya, udah rata belum nih di sini. Oh ini belum di end, ada lagi guys.
Ini guys yang karakter cewek nih. Enggak kenok guys. Nah kenok ya. Oke di sini cewek terakhir di sini ya, udah rata di sini guys. Masih ada guys. Nah untung aja gua tahu guys. Oke di sini ya. Lagi parasut nih. Baru turun ya guys, ada dua orang ya. Knock 2. Satu orang di sini. Nah, knock 3 guys. Di depan gua ada yang lagi perang juga ya. Kita samperin aja cuy. Di mana nih? Di balik tembok besar ini sih. Dua orang ya, dua orang di balik tembok ini nih. Enggak kelihatan guys. Nah, ini dua orang tadi nih. Knock ya, satu orang lagi nih. Di batu-batu nih. Oke, kenok ya. Rata guys, rata. Oke di sini 4 orang lagi nih, di sini satu squad ya. Oke, kenok satunya. Oke, kenok 2 nih. Belum kenok dulu ya, pakai Sonya nih. Kenok 2. Oke di sini nice banget, ada granat nih. Oke. Semoga sih kena ya. Kena guys, kena. Satu lagi nih, rata nih. Rata-rata boya-boya. Belum. Lagi revamp. Nah, kan. Kena headshot ya, guys. Satu orang lagi. Nah. Di mana nih, guys? Di mana sih? Kita end dulu. Sabar. Nah, ini. Di atas keren nih. Oke. Nice. Akhirnya, guys. Kita boya ya. Kill 24, cuy. Jadi, jangan lupa kalian tuh pakai karakter ini, cuy. Kombinasinya itu cocok banget gitu kan buat player barbar ataupun player ngepush ya. Nah di sini kita lihat nih, di sini kill 24 cuy. Oke guys, jadi mau guys segitu dulu guys untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe.